Bila lima lima bangsa makhluk bangun di padang mahsyar. Lima bangsa makhluk ni semua yang yang ada nyawa. Orang, manusia, jin, syaitan, binatang, malaikat. Lima bangsa yang pernah ada nyawa atas bumi ni ataupun di langit, mereka ini akan mati, termasuk keseluruhan malaikat. Yang kita tak berapa perasan, kita ingat yang mati orang je, bukan, lima bangsa semua mati. Bila kesemua mati, kesemuanya akan mati ketika Israfil tiupkan sangkakala yang pertama. Wa nufikha fis sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardh. Ketika Israfil tiup sangkakala pertama melalui semboyan, melalui sangkakala yang dia pegang tu, kesemua yang bernyawa, lima bangsa makhluk atas muka bumi ni, termasuk makhluk malaikat, mati. Kemudian ditiup sangkakala yang kedua, semua bangkit, seorang demi seorang, seekor demi seekor, satu makhluk demi satu makhluk. Kata Rasulullah, manusia pun bangun. Manusia pertama yang bangun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bangun. Kemudian Nabi nampak Musa alaihi salam sedang bangun. Kemudian semua orang bangun. Antara yang paling awal bangun para sahabatlah, Abu Bakar, Sayyidina Umar, Uthman, Ali, Nabi jamin syurga, Sa'ad, Sa'id, Abdul Rahman dan sebagainya. Penduduk Baqi' antara yang awal bangun. Bukan yang tinggal di Baqi', yang dikebumikan di Baqi'. Bila semua bangun, termasuk saya dan tuan-tuan, dengan warna kulit yang seperti malam ini, dengan berat badan yang seperti malam ini, dengan ketinggian yang seperti malam ini, dengan rupa paras 100% seperti malam ini, semua bangkit. Fa idahum qiyamun yanzurun. Idza di sini idza idzal fujaiyah dalam i'rab. Idza bangun. Bangun tu mengejut. Tengok kanan, tengok kiri, depan dan belakang. Masing-masing bertanya, ke mana kita nak pergi? Siapa yang bangkitkan kita? Berapa lama sudah kita berada di sana? Berapa lama kita nak sampai ke sana? Banyak soalan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu semua makhluk akan menuju ke mahsyar. Sekali dengan binatang kau ustaz? Ya, Allah sebut dalam Quran, wa idzal wuhush husyirat. Kamu akan melihat seluruh makhluk binatang yang pernah hidup di atas muka bumi ini berjalan sekali. Tuan-tuan, lembu saja banyak mana? Lembu saja. Lembu saja belum lagi makhluk. Tuhan sebut dalam Quran, dalam surah At-Takwir, idza syamsu kuwirat, sampai ayat wa idzal wuhushu husyirat, kami akan mengheret dan membawa ke semua binatang-binatang juga dimahsyarkan. Macam kali pertama aja dengar, ha, subhanallah, berapa berapa ratus kali ganda lebih banyak binatang tu daripada manusia. Beratus kali ganda lebih banyak binatang itu daripada manusia. Sesaknya mahsyar. Kata Rasulullah, hampir kesemuanya bertelanjang, hampir kesemua manusia tidak berselipar.